Okay guys, petang ni kita nak pergi jogging. Tapi bukan sahaja kita nak pergi jogging, kita nak pergi tengok kawasan apa semua. And yang paling penting sekali aku nak try jam ni. Jam yang aku dah review, kau boleh tengok link dekat sini, kait dekat sini. Aku dah review dah pasal jam ni. So kita nak tengok in depth lagi pasal macam mana dia boleh track aku punya nadi, macam mana dia boleh track aku punya oksigen, macam mana dia boleh track aku punya kesihatan lah orang cakap kan. Kita akan set pada mode outdoor running. Try semua kau boleh. Tapi first aku nak kena warm up dulu. Aku nak kena jalan dulu slow. So jom kita set dulu eh. So jam ni sekarang ni pukul 6. Nadi aku 85 kalori. Hari suruh aku minum air dah. Dia dah suruh aku minum air guys, sebab aku tak minum air lagi. Aku punya kalori 17. Yes, aku dah jalan daripada rumah aku, jalan keluar dah 17 kalori. And standing aku 1. Kau boleh tengok kat situ. Ni dia blinking klik-klik tu sebab aku punya setting kamera eh. So kita akan ke dia punya mood spot. So just tekan je kat sini. Dia akan ke mood spot. Kat sini aku akan pilih exercise. Lepas tu dia ada outdoor running, dia ada treadmill. Kalau nak berlari dari rumah, treadmill pun boleh. Walking, sekarang ni aku nak walking. And actually dia ada banyak, ada cycling, cricket, nak main dalam air pun boleh, open water, swimming, yoga pun boleh, ada rower, freestyle. Freestyle tak kisah kau nak buat apa-apa ke, janji badan kau bergerak, kau boleh ambil freestyle. Excuse my nail, okay, sorry, okay. So kita nak try walking dulu, walking sahaja guys. So jom, jap aku pakai. So kau boleh tengok kat sini, tu aku punya time, aku punya BPM, calorie kat situ berapa kilometer dah aku berjalan. Jom kita jalan sampai dekat sana, nanti kita start running. Dah 100 step dah. So aku dah 100 step. Tapi kita nak tengok dia punya accuracy step. So kat sini kita tengok 890, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. That's how macam mana dia kira korang punya step lah. Kalau kau jalan ataupun kau berlari, tangan kau mesti akan macam ni lah. Tak adanya aku berlari tangan macam ni kan. So ni aku nak tunjuk contoh kat korang je. Kalau kau nak pakai earphone ataupun kau nak dengar music sambil kau berjoging ataupun berjalan pun boleh. Kau boleh adjust kat sini juga. Kau nak stop ke, kau nak skip music ke, kau nak next music ke. Tapi sekarang ni dia disconnect sebab aku tak connect aku punya phone dengan jam ni. Okay, kita boleh tengok kat sini aku punya step dah 400 lebih, 0.29 km. Kalori aku, aku bakar 23. And aku punya heart rate ada kat sini. Ni maksudnya normal lah, aku punya heart rate normal. Kita ambil exercise, outdoor running. Okay, so ni AI competitor lah. Maksudnya kau duduk kat belakang, ni kau punya competitor. So aku kena kejar aku punya competitor ni. Okay guys, okay. Kita tengok. Tengok aku dah dekat dengan aku punya competitor. Memang tak boleh kejar aku punya competitor guys. So ni aku punya larian lah. Kita dah penat berlari, kita jalan je lah. Masuk kat dalam nanti kita jalan je lah. Kat belakang dia ada sensor guys. So sensor tu lah yang akan detect korang punya jantung apa semua. So jom kita tengok kat sini. Kita stop dia punya competitor. Okay, tekan ni, long press. Aku punya pace, aku punya competitor, jauh mana aku lagi. Tak jauh pun guys, kejap je sikit je. So semua kat ada, tengok kat sini lah. Calorie apa semua. Ni aku punya jantung. Awal-awal memang aku pecut sebab tu dia macam naik, menaik macam tu. Jadi kita try. Aku nak pergi jalan pula, nak pergi jalan kat dalam pula. So baru 15 second aku set untuk walking punya. Nantilah kita tengok lah. Nanti aku try sampai aku balik terus lah. So kalau korang nak beli, aku beritahu awal-awal harga dia memang murah juga, RM149, bawah daripada RM150. Memang fashion dia ada macam-macam fashion. Nampak macam nice, nampak macam Apple Watch kan. So jom kita jalan dulu, kita pusing dulu. Sampai ujung sana, kita pusing satu kawasan rumah ni. Aku akan pusing daripada sini, aku akan pusing ke sana. Sampai ujung sana, kita akan pusing, kita akan tour satu kawasan rumahan ni. So let's go. Security 24 jam guys. Aku tak nak lari guys. Wah cantik guys. Tengok ni belakang rumah eh. Ni bukan depan rumah, tapi ni belakang rumah. Ni dia pattern lain. Rumah aku dia bukan pattern macam ni. Dia ada berapa banyak pattern dah. 4-5 pattern lebih kurang macam tu lah. Rumah aku pattern lain, yang depan sana pattern lain. Aku pun kadang-kadang pening juga ni. Jom lah kita fokuskan pada perjalanan kita lah ya. Okay guys, aku rasa aku dah penat dah. Penat sangat-sangat. Jauh lagi rumah aku kat sana nak balik. So aku suruh rehat kat sini sekejap. Kita tengok jam kita macam mana. Jom. So inilah dia punya summary. Aku berjalan apa semua ni. Aku punya BPM. Inilah aku punya heart rate ni. Masa awal-awal aku start, aku punya heart rate dalam 50 macam tu je. Lepas tu aku jalan, aku pecut sikit, jalan laju sikit, dia naik lah sikit. So kalau kau nak jam ni, kau boleh tekan link dekat description. Memang murah je, RM149 je. Guys, kalau siapa nak, kau boleh tekan link dekat description. Macam aku bagi tahu tadi, dia punya harga murah, tapi dia punya kualiti sama macam jam-jam yang orang cakap yang better ataupun yang bagus lah. Sebelum kita bawa dia pergi klinik hari tu, yang masa kita pergi nak bawa dia pergi klinik tu kan, dia punya fungus dia taklah teruk, teruk sangat. Kurak, kurak, kurak. Dia orang tak tahu fungus apa. Lepas tu dia kena bawa pergi klinik tu,
letak ubat makin teruk. Tak tahulah kenapa. Dia makin naik dia punya kurap tu. Ni, ha tu. Pasal tu kat kaki, ni. Kat muka, kat pasal tangan. Pasal bila kita letak ubat tu dia makin naik, merebak. Dia bukan ubat je, macam cream. Baja untuk menaikkan lagi tengok-tengok kat telinga dia. Dia lagi lebat dia punya penyakit dia. Tu. And apa yang lagi mengerikan? Tengok ni guys. Kurap ni kurap eh. Ha, kita orang dah Google dah search dah. Memang betul tu adalah kurap. Cari klinik lain pula. Patutlah kurap klinik sana tak tersai. Dia RM15 eh. Aku pun hari tu terkejut guys kalau kau tengok balik. Ha, RM15. Ada cakap dah benda yang murah memang tak elok. Ada cakap betul tak cakap? Tak kiralah kat TikTok ke kat mana ke benda yang murah memang tak elok. Tunjuk ubat kecil ni. Ubat kecil ni. Tumpah oh, tak fokus. Kalau letak habis. Tak habis sebab takut dia naik teruk ni. Oh, Cik sekarang dia dah jilat-jilat dah. Siapa follow story Farisha dia jilat-jilat Mini. Ha, tengok ha, dia tapi jilat-jilat. Tapi dia suka main kasar lah. Mini pun lebih kurang je. Dia dah kuancar dengan Oci. Jangan Cik kurak Cik, jom kita pergi klinik lain. Eh, siapa yang tanya-tanya? Mana video hari tu? Video hari tu dah tak ada guys. Terpaksa di delete sebab dia tak boleh rakam guys. So, kita delete dia punya video tu. Cari klinik yang boleh rakam. Ha, nak bayar berapa? Jom main aku bayar. So macam biasa, say goodbye to Mini. Tengok boleh rekod tak nanti kat klinik. Pergi klinik elok eh, siap Mini. Dah lah, hari tu dia tak cucuk guys. Cucuk cucuk. Dah sampai dekat klinik baru lah. Sini environment pun cantik sikit. Buka ke tak? Mimo. Kucing, klinik anjing, klinik semua klinik binatang. Okay, macam biasalah tak boleh nak masuk, so aku kena tunggu dekat sini. Aku recommend dia punya klinik dekat sini sebab dekat sini nampak lagi better, lagi okey. Bangunan pun cantik guys. Ah, tempat kawasan ni pun cantik ah. Dia ada banyak lagi bangunan belah sana lagi. Ni kenapa sampai 2 orang ni? Seorang je boleh masuk, oi. Kena booking dulu. Ah, seorang je masuk kak. Apa jadi? Ha? Nak duit? Oh, nak duit. Ingat Mini kena masuk buat. Okay, kita dengar update daripada Farisha. Ini. Dia kena eksperimen. Kena eksperimen. Kenapa ini? Cucuk bontot. Kena sula. Berapa ratus? 249. Wow, tengok. 249. Ada cakap dah benda yang mahal adalah yang terbaik. Doktor Cina pula memang dia terang sebiji-sebiji. Dia siap lukis lagi tau. So korang boleh tengok video ni lah. Oh, boleh record ke? Boleh. Dia suruh ambil gambar apa semua. Wah, dia suruh ambil gambar. Boleh masuk YouTube kan ni? Boleh. Tapi, wah. Tapi sekarang je lah ambil sebab dia tengah terangkan soal fokus lah. Alhamdulillah. So kalau macam makanan dia, saya selalu bagi wet food. Ah, okay. Wet food, lepas tu ayam dengan labu, ayam rebus dengan labu. Okay. Uh-huh. So, bukan cakap tak boleh lah, cumanya mungkin ayam tu. Ataupun makanan wet food tu ada kandung. Cerita dia, mula-mula cek suhu dekat bontot dia. Huh? Sekali tu dia suhu tinggi. So, doktor datang lagi 5 minit, dia cek lagi suhu kat bontot. Dia dua kali sular. Sular? Dua kali kena cucuk bontot. So, template sebab orang tu baru datang. Lepas tu dia balik terus. Macam, kita datang dulu kenapa tak boleh balik lagi ni? So, dia kena cucuk dua kali kat bontot. Dia mengerang sakit. Lepas tu? So, suhu untuk balik kedua normal. Saya cakap dekat tu, hari tu dah pergi dah klinik satu lagi. So, dia tanya dah klinik mana? Saya cakap lah. Oh, dia bagi apa? Dia bagi krim. Lepas tu, saya bagilah tunjuk krim tu dekat doktor tu. Saya kata, oh, doktor cakap krimnya tak cukup sebab dia punya fungus memang teruk. So, doktor ambil bulu dia yang ada fungus tu. Ambil dekat kaki, dekat mata pun semua. Ambil, so dia letak kat mikroskop. Dia check lah fungus dia ni apa pun semua. Dalam masa 2 bulan, kita akan up to date lah. So, yang first ni, dia je bagi shampoo. Hari tu klinik dia cakap. Bagi krim tak, je? Hari tu klinik cakap tak bayar shampoo lagi. So, ni dia bagi shampoo. Lepas tu, dia bagi vitamin. Dan ni pun vitamin jugalah. Ubat makan. Buat fungus dia. So, you cakap tak ni fungus you ni macam mana? Dia cakap. Dia kata memang dia bagi. Dia siap bagi air ni lagi. Bagi glove? Pasal cakap kat dia, dekat sana ada, dekat rumah saya ada bulu kucing juga. Pasal dia cakap, jangan bagi dia main. Jangan main dengan Oci lah. Sebab nanti dia akan jangkit. So beza ya guys, RM15 dengan RM200 lebih. Yang penting kali ni boleh record, boleh publish. Tapi saya just ambil sikit lah video dia. Okay. Kenapa dah buat kawan dah? Dia cakap apa tadi? Tak, saya bagi dia lebih kat dia. Simpan baki. So dia masukkan tabung tu. Tabung?
Cerita cepat Mini. Cerita kat Oci kena sumbat bontok. Oh, dia tunjuk bontok kat Oci. Mini kena sumbat bontok, Ci. Oci nak kena sumbat bontok. Ni sumbat bontok ni sumbat eh. Nak. So, settle eh. Quarantine kat atas eh, Mini. Tengok kurak dia. Oh, wow, kena sumbat tadi. Kena mandi dia. Kita nak mandikan dia, kita kena pakai glove. Sebab nanti berjangkit macam Farisha. Bagus eh klinik ni. Siap bagi semua equipment cukup lengkap. Shampoo, kita akan gunakan shampoo yang dia dah bagi tu. So, ni adalah first bath untuk Mini. So, jom kita mandikan si Mini. Saksikan. Pertama kali mandi. Sekarang Mini. Rendam je. Kenapa tak pakai dua sahaja tangan? Susah. Sebab tu cakap, dah mandi nanti kita letak dalam 5 ke 10 minit baru kita berbelas. Telinga ni pula. Sekejap ni baru nampak ni fungus. Mandi, masuk. Dah cantik. Yeay. Hah? Nak kena puji juga? Nak puji juga? Oci. Wah, Oci pun cantik. Mandi je, Ci. Oci dah lama tak mandi ni. Okey, jilat. Oci ajar dia jilat, Ci. Tolong jilat pun tak apa. Wah! Well! Dia bau lain kot. Oci bau lain, Ci. Kat ni muka Mini ni. Kau tak Oci dah baik. So, aku beli ni dekat Shopee. Siapa yang nak beli, kau boleh tekan link dekat description. Harga dia lebih ke 300 lebih macam tu lah. Not sponsored tapi saja aku nak buat video kat korang semua. So kat sini dia dah tulis dah dia punya instruction apa semua, dia punya user manual lah. Cara-cara nak pasang, screw apa semua dia bagi lengkap. And kalau kau tengok kat sini, semua barang dia dah di-label dah. Ha, tu ada nombor 10, ada nombor 16, ada 15, 14, 6 kat situ, 9, 12. Dia dah labelkan dengan senang je lah. Kalau kau nak pasang memang senang je lah. Ha, just ikut dia punya instruction dekat dia punya manual, user manual tu. Ha, lepas tu semua equipment dia dah bagi dah. Screwdriver je lah. Kau perlukan screwdriver je. Allen key pun dah ada kat dalam ni. Screwdriver je lah. So, aku nak pasang dulu. Korang layan je lah time lapse, okay? Tadi siang, waktu tu aku dah malam lah. Berapa jam pasangnya? Ni dengan bantu Farisha. Kalau Farisha tak bantu, memang tak boleh lah. Dipendekkan cerita, dah jadi dah kita punya rak untuk TV ni. Ha, dah pasang dekat 2 jam pasang dengan Farisha. Nampak bersepah guys. Ha, sebabnya aku ada baru je unboxing barang baru. So barang baru tak boleh lah tunjuk, tak launching lagi. Dipendekkan cerita, aku nak let go kat korang semua ni. Cepatlah beli. Tolonglah. Tengok store aku dah macam gini dah. Aku bukannya nak letak store tempat barang kamera, tempat barang rumah nak letak. So aku nak jual, siapa nak monitor stand yang tu, yang dua tu. Kau nak pindah bilik atas. Pindah bilik atas. Pindah bilik atas. Bilik Mini tu. Ha. I bangun tidur pagi-pagi tak ada lah. I turun sorang-sorang. Lepas tu malam-malam tu. Sekarang ni dah pukul. Dah dekat pukul 1 dah tak naik lagi. Sebab dia teman aku tengah edit-edit. Baik bagi I je bilik atas tu. Eh, kapek ada lebih. Jam jam yang pakcik bagi. Nak letak kat mana? Situ ke? Situ macam tak kena. Wah, dia ni tengok TV letak jam atas. Tapi macam banyak TV ruang. Farisha cakap kalau letak TV situ kan, lepas tu letak aircon atas tu, lepas tu air aircon menitik. Betul ke? Betul. Komen kat bawah. Tu sebab pakai aircon murah guys. Kita kalau servis aircon. Tak, kalau nanti tukar aircon datang rumah pun dia akan cakap, eh kenapa letak bawah TV? Korang komen kat bawah. Habis masalahnya tempat aircon dia dah ada dah. Management, orang cakap bukan management lah. Arkitek dah buat dah tempat aircon. Lepas tu ni TV. Dah memang ada dah lah. Tengok plug-plug TV apa semua. Sini kita silap kot. TV kita letak kat situ. TV letak kat sini? Tak. Mana ada plug-plug TV kat sini? Kita sorry lah tengah bersepah guys. Tengah nak jual barang ni. Tengok semua yang barang-barang gadget-gadget aku semua. Ni yang dah lama daripada rumah dulu lagi aku nak jual ni. Tolonglah beli. Tolonglah aku tengok. Sampai dah ada labah-labah. Tolonglah. Jual cakap je nak buat apa. Ada drone ni. Ni microphone.
Mic lagi, mic ada banyak gila guys. Ni lah setiap kali nak set up macam ni lah bilik. Setiap kali nak shoot.